yang indah. Inilah Papua ku. Permata hijau laut dan seninya begitu menyenangkan jiwa. Banyak pujian dan kekaguman budaya dan alammu. Kamu dan aku sama-sama cinta, cinta padamu Papua ku. Tiada yang lebih membanggakan jiwa, hanyalah Papua ku. Senyuman tulus dan penuh cinta sungguh menyentuh sanubari. Banyak pujian dan kekaguman hanyalah untuk Papua ku. Kita cinta Papua, tanah Papua. Halo guys. Hari ini hari Minggu, aku sama teman-teman kayak mau ke pantai, pantainya di Dori, tapi mama suruh sangrai kacang dulu. So kita harus mengutamakan perintah ibu dulu, baru kita boleh pergi. Sampai ketemu di Yen di Dori. Annyeong. Aku mau ke pantai sekarang karena sudah selesai sangrai kacang, sudah melunasi tugas-tugas rumah. Itu jalan. Ini rombonganku. Rombonganku. Guys, guys. Guys, anak kecil itu dan masih ada dua lagi. Ibu guru. Oh, ibu guru enggak mau kelihatan. Ibu guru enggak mau kelihatan, guys. Jadi biar aku aja yang cantik cerita ini. Lama banget, tunggu 2 biji doang. 2 biji kemana, 2 biji? Lama banget, woi. Lama. Nah, itu dia. Udah datang akhirnya. Mana? Itu. Sudah. Astaga. 45 cepat. Tante-tante rempong. Mereka. Dua. Yang kami tunggu-tunggu setelah berjam-jam satu. Yang lalu. Ayo sudah. Ayo udah, let's go. Ayo. Let's go. Ketinggalan. Let's go. Dan mandi-mandi sana adalah mereka. Mereka mau kunci stang motor, gak tapi nggak bisa, guys. Nggak bisa, guys. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Lihat-lihat. Ya Allah, susah ya hidup. Ya Allah, hidup ya. Bisa. Ya Allah. Kayak kayaknya deh, harus ini. The master. Kita coba. Kita coba. Ini juga direkam. Ini kalau stang kemana? Kanan apa kiri? Kanan. Kalau stang kiri. Kalau bubuk ke kanan. Kalau sekarang ke kanan. Kalau stang ke kiri.
kiri. Tapi ini gak bisa dibuka. Ke kanan, ke anti. Oh, ini mau dibuka? Iya. Ya Allah. Ya Allah, mau dibuka, guys. Duh, kayak buka pintu hati kamu ya, susah gitu. Sudah. Kalau gini, kakak tiga betul-betul dibuka lagi. Wah, gue kalah, guys. Guys, ini mau dibuang di mana, guys? 2 hours later. Ada apa ini? Ibu tadi lagi, damai, iya. Come stop jual mahal kak, asik. Ini yang dicuekin kali ya, yang nulis ini kasihan deh. Terus siapa ini nih? Nah karena dari sini nggak kelihatan, ya aku bacain. Itu tulisannya ko terbaik, Yendi Beach in love. Apa sih maksudnya nggak jelas deh. Sekarang kita
ini tulisannya Minggu. Mendapat yang apa? Mendapat yang selama ini kutunggu, yaitu kamu. Kayaknya mahasiswa KKN yang bikin ini baperan semua deh kayaknya. Ini sulit banget perjuangannya, kan ada dari jauh juga nggak bisa kebaca, dan di sini juga nggak bisa kebaca. Aku bakalan bacain itu tulisannya. Lebih sulit mencintai diri sendiri. Love yourself, love myself. Ya udahlah ya. Ini ada lagi satu dan nggak bisa kebaca juga. Aku bacain aja. Kopi boleh pahit asal yang kopi deng dia. Asal oh ya ampun tuh tulisannya. Kopi boleh pahit asal jang kopi deng dia. Dar, ini satu kata-kata yang paling saya suka sekali. Dap, kata-kata tuh saya baca ya. Kenapa harus ada imunisasi campak dan rubella? Biar ketika kamu dicampak kan ada yang belain. Aduh, kacau, kacau. Kelihatan enggak tulisannya? Kok enggak bisa? Aku bisa baca sih, tapi ya nah baca sendiri ya, yang penting kan udah kelihatan. Terus ada lagi, itu tulisannya. Itu tulisannya Babe Oser Kubena. Enggak ngerti deh artinya apa. Buat kalian anak-anak biak yang tahu, kasih tahu ya artinya di bawah biar kita sama-sama menambah pengetahuan. Babe Oser Kubena. Enggak tahu deh artinya apa. Kalau tadi ada Kamis, Jumat sama Minggu di sana, di sini ada Sabtu, guys. Sabtu. Bacanya tuh Sabtu. Sayangi aku biar tetap utuh. One, karena banyak banget tulisan yang ada di pohon-pohon, jadi aku gak bisa baca semuanya. Jadi aku juga gak bisa review semuanya karena aku capek. Maaf ya. Nah, daripada kalian penasaran, lebih baik kalian datang sendiri ke sini, ke pantai Yendi Dori tercinta ini di Kota Biak, Numfor, Papua. Sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Kawan-kawan, di sini juga ada beberapa spot foto kayak di tempat itu yang ada tempat duduknya. Jadi kita bisa duduk sini terus foto-foto sama ikan-ikannya. Yang tadi kita udah kenalan sama ikan hiu, ikan lumba-lumba dan ikan pari. Ada juga cinta-cintaan di sini. Ada pohon cinta, guys. Ini sebenarnya yang benar mana, guys? Kawan-kawan atau? Ada pohon cinta, aku mau naik. Do you love me? Pohon cinta, do you love me? No, I don't love you. Gila, penghinaan banget. Buat yang jomblo-jomblo, jangan pernah ke spot bagian sini. Bagian tangga, jalan ke sini. Jangan pernah ke situ. Kenapa, guys? Tulisannya angker. Ayunan jomblo. Mentang-mentang ayunannya sendirian, jadi dibilang ayunan jomblo. Nah, terus ini juga ada. Apa sih tuh janji jomblo-jomblo? Janji jomblo. Jomblo itu kece, jomblo itu berkah, jomblo itu prinsip, jomblo itu berkualitas, jomblo itu bebas, jomblo bukan cuma kamu, jadi santai aja. Jadi beach asik. Snoop Dogg. You know what happened with the D-R-E. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what happened with the D-R-E. Sekarang kan tadi kita udah naik ayunan jomblo, terus sekarang aku mau naik ayunan cinta. Walaupun gak ada pasangannya, gak apa-apa lah ya. Dadah! Sekarang aku udah di atas ketinggian berapa meter?
tahu berapa meter nih, kalau jatuh patah lumayan lah ya. Viva! Nah, sekarang aku di atas, aku bingung aku mau ngapain. Dari mana, pokoknya mereka mengalami.